Halo guys, kita sekarang membawa mobil Mazda ya, CX-5 2.5L AT Touring ya, mobil penumpang minibus tahun pembuatan 2016 ya, isi silinder daya listrik 2.498 ya, 2.500 cc ini ya guys. Oke, halo guys, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Bertemu lagi di channel kesayangan kita bersama, Belajar Enjoy Kemudikan Mobil ya. Kali ini temani kita untuk membeli bensin ini ya, mobil ini ya. Kita ini mobil matic ya guys, mobil Mazda CX-5. Kita injak pedal koplek, pedal rem, kita stator ya. Sudah intelligent kit, cukup di saku ya remote-nya ini ya guys. Kita pakai sabuk keselamatan dulu ya, ingat sabuk keselamatan untuk keselamatan kalian ya. Jadi gunakan sabuk keselamatan ya. Kita keluarkan spionnya ya guys. Kita hidupkan AC-nya karena ulunya sudah berputar normal ya. Oke, ikuti terus ya. Dari P ke D, kita rating ke kanan ya. Kita baca doa perjalanan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ans. Tersenyumlah guys. Oke, kita jalan ya. Dapat tugas negara ya, ikuti terus di channel kesayangan kita bersama ini ya. Kita rating kanan ya. Oh iya guys, ini tombol parking brake-nya ini elektrik ya, tinggal di dorong sudah lepas brake-nya ya. Oke, dadah. Oke, kita jalan ya guys. Tenang ya, kita rating ke kanan. Ada tulisan itu ya, safety is the first gate of success. Oke. Ban 86. Kita rating ke kiri ya. Makasih Dan.
kita nikmati perjalanannya ya. Enak ya mobil C5 ini ya, sport. Tarikannya luar biasa ya. Kita belok kiri ya, di rating ya guys. Lihat spion kiri, lihat spion tengah, lihat spion kanan ya. Kuasai sekitar ya. Oke, kita rating ke kiri ya. Kita lihat ini ada di sebelah kiri ya. Oke, kita matikan dulu ya guys, karena tidak boleh ada HP ya saat mengisi bensin. Oke, tetap semangat ya guys. Bismillah, kita sudah isi bensin ya guys. Tinggal nunggu struknya ya, ada masalah dengan struknya ya guys. Tunggu sebentar ya, sambil kita pasang sabuk pengaman ya guys. Karena gue nggak bisa soalnya kertas. Iya, makasih. Oke, kita kembali ke my plan ya. Kok ngeronjol ya di sini ya? Putar belok kiri ya, kita rating ke kiri ya guys, pelan-pelan kita masuk jalur utama ya, lebih waspada. Tripod saya goyang ya, kena AC ini ya mungkin. Kemarin saya beli tripod ya, agar safety ya, berkendara ya, tidak dipegang ya. Kita belok kiri guys, kita lewat jalur variasi ya, jalur alternatif ya. Kalau berkendara pelan-pelan dinikmati enak juga loh guys ya. Setiap injakan pedal gas ini ya, kita nikmati sambil melihat sekitar ya. Tetap fokus, tetap konsentrasi ya guys. Ingat ilmu safe start ya, yang saya peroleh di perusahaan IBPI ya, Gresik. Yaitu kita harus tahu 4 keadaan ya, karena yang tahu 4 keadaan ini kita sendiri bukan orang lain ya guys. Jadi bisa kalian terapkan di mana saja kalian berada lah wesa. Jadi kalian bisa getok tularkan ke anakmu, istrimu, keluargamu, tetanggamu, orang yang kamu temui di jalan ya, di warung kopi, di tongkronganmu ya, terkait ilmu safe start ini ya, ilmu keselamatan ini ya, untuk keselamatan kita bersama ya. 4 keadaan ini adalah nomor 1 frustasi, nomor 2 adalah terburu-buru, nomor 3 adalah kelelahan, dan nomor 4 adalah puas diri ya guys. Hindari itu ya guys. Apa yang pertama guys, 4 keadaan itu, yang pertama adalah frustasi, yang kedua adalah terburu-buru, yang ketiga adalah kelelahan, dan yang keempat adalah puas diri. Hindari itu ya guys, karena keempat keadaan itu bisa mengakibatkan 4 kesalahan kritis guys. 4 kesalahan kritis ya. Yang pertama adalah mata tidak awas, yang kedua pikiran tidak fokus, kita ke kanan ya.
Yang ketiga berada di jalur bahaya, dan yang keempat adalah kehilangan keseimbangan ya, kehilangan keseimbangan, traksi ataupun kehilangan kendali ya, yang bisa meningkatkan resiko cedera. Dengar itu guys, dan bisa mengakibatkan kecelakaan ya, bahkan kematian di sana gunung esnya itu ya guys ya. Oke, kita sudah nyampe ya, kita rating ke kanan ya, sambil kita dim ke petugasnya ya. Ingat guys, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Oke, kita lambaikan tangan ya ke petugasnya ya. Pri, teman saya itu Supri ya, yang biasa saya ajak angkat-angkat di SM5 itu guys. Oke, krimis ya. Allahumma sayyiban nafian amin. Allahumma sayyiban nafian amin. Semoga menjadi hujan yang berkah ya. Oke, kita mundur dari D ke P ya, ke R ya, mundur ya. Lihat kiri, kanan, santai aja kalau mundur itu ya guys. Oke, mantap. Alhamdulillah, kita handrem ya, tarik elektriknya ini ya. Alhamdulillah, kita sudah melakukan tugas negara dengan baik ya. Oke, sekarang kita laporkan ke Big Boss ya. Kita matikan AC-nya dulu ya guys. Off. Kita masukkan spionnya guys. Ya, itu Supri. Dan kita matikan mesinnya. Kita copot sabut pengamannya ya. Oke, dadah, sampai di sini dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat berakhir pekan ya guys. Semoga harimu menyenangkan ya. Dadah, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.